Kontribusi atas meriahnya acara dari Battle of Star itu sendiri. Oke, untuk round pertama, Best of Three Series, Dominator, Gus Pele, sama-sama menjaga jarak, tapi lihat, Pico sudah mulai ditumbang sama seorang piano, sudah ada yang tumbang juga dari seorang gadget, nampaknya kawan-kawan dari Pele kali ini, nampaknya memberikan perlawanan cepat dengan menumbangkan 3 player secara beruntun, bahkan pembagian kill pun terasa di Pele, 1-0, untuk Pele kali ini kawan-kawan. Yuk, sebarin dulu, share dulu ke teman-teman kalian. Laga di malam hari ini sudah mulai dan bisa banget untuk langsung kita tonton bersama-sama. Langsung kasih share-nya, langsung kasih tombol like-nya, dan langsung kasih subscribe-nya teman-teman. Let's go! Oke, 1-0 untuk Pele, Dominator, 2-2. Tampaknya kali ini dari arah Dominator masih bermain dengan dikit persisahan satu sama lain. Lihat dari seorang Pigo beberapa tembakan hampir juga datang memberikan balasan dari arah belakang GZ. 1 jump shot masih belum ada sasaran dari arah lawan ya. GZ jadi dia akan kompetisi gimana kalau kita lihat GZ cukup tenang kali ini. Satu orang Eli yang kalau kita melihat Plato di sana ternyata yang langsung coba ditumbang begitu saja. Joel juga menemani Luxi. Lihat, kayaknya mungkin Joel dan Pele juga harus menghilang. Sian, sayang sekali harus tumbang di tangan seorang Joel. Ashley dikejar sama Joel. Ace dapatkan. Joel mulai menyala, abangku. Wow, Joel ini udah mulai menyala, abangku ya. Kenapa nih Joel ini langsung nih. Waduh. Ini berarti maaf nih. Udah di apa ya harusnya ya kalau nggak salah udah pada berangkat ya, dari masih belum ya berarti ya si oke. Ternyata Mahal masih di Indonesia. Gue kira Mahal udah di Vietnam soalnya kan timnya masuk ke babak final gitu kan, jadi aku pikir udah di sana dan ternyata kita akan lanjut di dalam round berikutnya. Itu bersama keadaan sementara Pele. Malah Pele kali ini lihat bagaimana setup sudah dilakukan terlebih dahulu dengan suara-suara tembakan. Sudah mulai menekan temponya kembali. Pele dampaknya coba alin kali ini dengan 3 player yang terpisah. Dominator harus bermain secara bersama. Mereka coba melakukan setup di tempat yang satu sama lain agar bisa melakukan satu incaran antar satu sama lain juga. Kita harus memantau terlebih dahulu bagaimana seorang Joel juga masih bermain di area dalam. Dia mencoba untuk mencari momentum terlebih dahulu. Belum bisa mendapatkan satu orang pun. Lihat Joel yang mulai ditumbangkan di tengah sarang Luffy kali ini. Bahkan kalau kita melihat dari seorang GZ masih coba untuk mencari celah. Pigo sudah mulai terkunci pergerakannya. Hati-hati Pigo. Masih coba untuk menahan diri di alam Gluol. Karena dari seorang GZ harus tumbang di tengah sarang GZ. Satu lawan tiga. Benar-benar sulit untuk seorang GZ. Dan sekarang Pigo yang coba untuk keluar akan coba dikejar. 3 punggawa sekaligus langsung coba mengamankan seorang Pigo kali ini. Akan terbakar zona dengan adanya Gluol sendiri. Nampaknya Pigo gak bisa lagi kemana-mana. Dan kalian bisa lihat dari logonya, itu adalah logo dari Dominator. Artinya Pigo nampaknya coba untuk merelakan round yang kedua kawan-kawan ya. Bang GZ emang main, ya betul GZ main. Setelah beberapa waktu tidak main, GZ main nih. Kayaknya emang butuh waktu sih buat GZ. Gue juga yakin mungkin di round-round pertama atau game-game pertama belum bisa menyala dari Bang GZ. Sebenarnya ini jadi kesempatan yang bagus juga buat Pele. Pele, kalau sadar GZ-nya masih belum menyala, terus tadi yang nge-kill cuma Joel doang, ini seharusnya bakal jauh lebih pede. Artinya tempo masih bisa dipegang sama kawan-kawan dari Pele. Dan nampaknya Maal jogging kali ini. Ada apa di tempat saja nampaknya. Lagi olahraga seperti dari perang Maal. Kita masih belum dapat info lebih lanjut. Namun akhirnya udah mulai bergerak lagi. Ditahan di arah belakang kawan-kawan dari Dominator kali ini. Coba untuk menunggu karena serang Maal. Lihat setup sudah mulai dilakukan oleh kawan-kawan dari Pele juga.
Suara-suara tembakan sudah mulai terdengar antara satu sama lain. Lihat bagaimana penahanan-penahanan yang coba dilakukan di antara keduanya benar-benar begitu kuat. Benteng sudah mulai terbentuk. Namun Pigo juga coba ngebut jalan di tengah Fian. Akan memimpin kawan-kawannya untuk tetap bermain secara bersinergi antar satu sama lain kali ini. Supaya tidak ada yang offset antar satu sama lain juga. Lihat bagaimana orang Joel juga coba untuk mencari celah terlebih dahulu. Dan keduanya sudah saling tembak. GZ hampir saja tumbang. Tembakan dari sisi atas cukup mengejutkan. Belum siap tampaknya dari seorang GZ. Kali ini menerima tembakan-tembakan kejutan seperti itu. Namun ternyata teman-teman dimainkan di atas keduanya. Satu jam terserang Lucy masih belum bisa menebakkan. Keluar dari sana maka pelajar-pelajar terjadi dua orang yang datang. Benar-benar ada satu pola yang bagus. Dua penggawa tumbang dari Kupele. Bahkan Gazelle-nya menghilang. Menyisakan satu orang Pian kali ini. Yang bermain di dalam luar namun tidak akan bisa kemana-mana karena dikunci sama seorang Pigo. Double kill Pigo. Dominator mulai menyusul dua sama kawan-kawan. Waduh, nih menarik ya. Bang, itu Eli siapa? Itu Vlado. Vlado guys, Vlado guys, itu nickname itu ya, Elisa Vlado. Itu anak di belakang nickname Vladonya di belakang ini. Anak-anak sepele nih. Jadi ya ada mungkin nanti kita betulin lagi lah ya untuk teman-teman dari sepele, tapi kita akan lanjut terlebih dahulu, fokus lagi dulu sekarang keadaan juga sama dan sudah seimbang. Adalah rasa sayang dia karena lebih condong ke arah mantan pacarnya dibandingkan orang baru yang mendekatinya. Aduh. Oke, ada yang like nampaknya seorang Mahal langsung coba dihajar sama seorang Vlado, tumbang dia. Maaf, tidak bisa berkata-kata di sana. Langsung ada tembakan-tembakan follow up juga karena seorang Kesley yang berada di sisi atas dari dua anggota sekaligus sepele. Kali ini unggul satu anggota, mereka tidak akan coba untuk menyia-nyiakannya. Lihat bagaimana kalau kita pantau dengan adanya sepele yang coba berkongsi kanan atau kiri. Buat dari sepele bisa pick up satu persatu. Dan benar saja Jonas bisa berhasil diambil. Ada Kesley di sana yang coba datang, langsung coba memberikan follow up. Tapi di dalam ada seorang Pigo yang berhasil menumbang satu orang Kesley begitu saja. Terus satu jam sudah dilakukan Pigo. Harus juga ditangkap seorang Vlado kali ini. Menyisakan satu orang bertahan dengan tiga anggota. Masih ada Glual. Coba lagi tahan ke belakang. Gazette masih coba berdansa satu lebih dahulu. Tiga anggota apakah masih ada dilakukan, pengejaran terus dilakukan secara intens juga. Alat tetap menyalakan dari sisi yang berbeda. Dapat satu GZT ke arah seorang Luxi, tapi masih bisa melakukan langsung ke dalam jebakan. Vlado Ace didapatkan kali ini oleh sepele. Benar-benar menyala nih ya. Dua-duanya gue gak ngasih intensitas ini, benar-benar kenceng nih kawan-kawan ya. Bang, ini pasti 7-4 bang, sepele dikasih poin dulu, boleh. Waduh, ini benar-benar nih ya. Kalian bisa lihat bagaimana kawan-kawan dari arah sepele dan juga dominator. Mereka satu malam hari ini, karena mereka juga sadar bahwa tiket ke babak offline itu sangat-sangat penting dan harus masuk. Sudah mulai balik ke formanya kan? Kali ini sudah mulai bisa memberikan tekanan dua. Sudah mulai terjatuh dilawan sekitar juga. Padahal datang lagi satu di atas ini. Kesley dilawan di depan mata. Bahkan coba ditembak. Ternyata yang berhasil dapat satu orang Mahal. Tapi ada Kesley yang datang memberikan follow up. Berhasil menemukan satu orang Kesley di sana. Jatuh, ada Vlado yang harus menghilang. Luxi kali ini coba bertahan terus jauh dengan kesendirian yang nampaknya akan coba dipantau satu sama lain dan ditutup sama seorang Gadget juga Mahal di sana serta Pigo tiga sama kawan-kawan. Waduh, Mahal sih kalau udah dapet temboknya sih kan bisa lihat ya, mainnya langsung terompos bro sendirian bro. Ini Mahal sih harus dipegangin sih kakinya sih. Bener, kenapa kata tadi yang gue bilang di awal, Pele kalau tahu Mahal dalam keadaan sedikit-sedikit, nggak tahu ya Mahal apa, karena tadi pas kita tanya semuanya sudah ready, dan tadi juga terjadi joggingnya kan di tengah-tengah round 3 dan juga round 4, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi dalam hal seperti ini. Dan kalau kita melihat Mahal sekarang udah
terbaiknya nih ya. Artinya dengan adanya Paal, Dominator sekarang udah bisa utuh lagi bermain secara tim komunikasi. Seharusnya mereka bisa berjalan lagi. Dan hati-hati untuk Pele, mereka memang sempat memimpin. Tapi dengan adanya Dominator yang sekarang dari segi komunikasi seharusnya sudah lancar antara satu sama lain, ini bakal jadi cukup berbahaya. Pele, respect play. Lihat, mereka nggak bakal mau main secara terpisah. Mereka coba untuk kumpul, Pian lagi-lagi akan menjadi garda terdepan selalu. Dari Sepele, Pian yang akan ngebukain jalan, ibaratnya adalah seorang tankernya itu Pian gitu. Teman-temannya kayak Vlado, Kelly, itu bakal memberikan penguatan kecepatan aja. Tapi, lihat, GZ kali ini melakukan satu stacking one to fight terlebih dahulu. Dan mencari kemana-mana penjawa Sepele. Aduh, Doyle berhasil di tank dan seorang Vlado. Vlado kali ini nampaknya sudah mulai menyala, abangku. Lihat pengejaran coba dilakukan di lini belakang. Bahkan kalau kita perhatikan GZ yang coba memberikan follow up, melihat ternyata dari serang Pian Sepele kali ini. Hati-hati, Sepele juga bola 3 lawan 3. Ini satu jam so coba berputar belum. Ada yang berubah antara satu sama lain dan masih coba melakukan satu stacking. Wow. Tahan di belakang. Yang serang Lucy juga masih mencari tempat yang juga nyaman. Untuk menggunakan matchpick terlebih dahulu. Masih ada dua matchpick tapi GZ dalam keadaan yang low tumbang di tangan seorang Prado. Mahal kali ini. Apakah bisa melawan tiga anggota? Lihat Kenji-nya udah menggunakan matchpick kali ini. Masih coba berputar di arah yang berbeda. Sedangkan kawan-kawan dari arah Dominator yang misalkan dua anggota bakal bermain secara terpisah kali ini. Namun Mahal. Dan nampaknya Dominator masih menunggu momentum terlebih dahulu. Namun di sisi atas tetap bekerja. Vigo-nya udah mulai terbaca. Di lini belakang Vlado-nya tumbang di tangan seorang Mahal. Sayang sekali Kesley juga terjatuh dan Dominator kali ini langsung menutup 4-3 kawan-kawan. Au. Dan buat kalian yang mungkin bertanya-tanya, Bang, Vilain sama Prime siapa yang menang? Belum main kawan-kawan. Kita ubah jadwalnya, mungkin kalian baru datang gitu kan, aku ngasih tahu ke info, kita ubah jadwal. Jadi yang main pertama itu adalah Sepele dan juga Dominator. Jadi ntar Vilain Prime-nya itu di match yang kedua kawan-kawan ya. Kenapa kita ubah? Karena ada satu kendala yang harus dilakukan seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa, selama jadwalnya juga masih sama gitu kan. Tim-tim list-nya juga masih sama, hari ini tidak ada yang ganti. Ganti dan tidak ada yang juga bermasalah untuk kita putus jadwalnya. Jadi keduanya bahkan keempat tim yang kita mainkan malam hari ini langsung melihat setup pertempuran terjadi. GZ dapat kepala karena lihat di sana jualnya sudah mulai terjatuh. GZ berhasil setelah terlebih dahulu. Namun kalau kita perhatikan nampaknya kawan-kawan dari arah Sepele juga melakukan satu respect play dengan dimasukin. Orang Prado tidak menyangka dengan tekanan seperti itu GZ masih bisa unggul. Berikan serangan kejutan dua punggawa lainnya dari Sepele. Tinggal cukup jauh dari seorang Prado sehingga tidak bisa memberikan kekuatan cukup intens kali ini. Hati-hati, sudah ada satu orang Kesley juga. Pian di sana masih bisa di revive sebenarnya. Double cuman kill. Agak sedikit sulit untuk sampai ke arah sana. Maka dari itu pertempuran justru terjadi di pitch lagi. Lihat seorang Luxi kali ini masih coba mencari telah terlebih dahulu. Belum ada yang terbuka karena tindakannya. Jangan ada terkiri berjual. Berhasil ditumbuhkan di tangan orang Kesley. Nampaknya kawan-kawan dari Sepele kali ini masih ingin berbicara banyak. Lihat bagaimana dua punggawa yang tersisa. Mahal akan coba dicari. Satu tembakan cukup liar. Mahal hampir saya tumbang. Namun Kesley juga harus terjatuh di sana. Lihat. Bisa sendirian ditutup sama seorang Vigo. Kill berhasil dapatkan Dominator. 5-3. Mulai membuat jarak kali ini kawan-kawan. Dan jangan lupa aku ingatkan sekali lagi buat teman, karena tombol like kalian pastinya akan kita perhitungkan juga untuk laga-laga selanjutnya. Artinya adalah kalian juga kalau menjadi tombol like turut berkontribusi dalam laga Battle of Star dan bisa terus berlangsung juga. Kedepannya kita akan sajikan laga-laga terus juga. Kalian juga terpenuhi dari rasa ingin tahu siapa mana yang paling jago di antara semuanya. Oke. Dengan adanya round 9, kalau kita melihat setup demi setup sudah mulai dilakukan. Di sisi atas gudang juga udah mulai ditutup dengan adanya blue wall. Dan kalau kita perhatikan juga dengan adanya posisi dari arah Sepele, kali ini mereka benar-benar respect play. Dengan adanya satu seorang Vlado yang berada di sisi atas, Vlado coba untuk mencari telah. Dan kalau kita melihat, Vlado masih coba untuk memasang terlebih dahulu. Dan first kalau one. Kita pantau sudah ada Lucy yang coba ditumbangkan karena terkena headshot nampaknya benar-benar jadi masalah kali ini.
namun tembakan-tembakan liar dari seorang Plado terus akan mengincar ke lini blok. Sama-sama jatuh, sama-sama kena kepian. Sisa sendirian, masih ada Gluol. Tagging coba dilakukan terlebih dahulu melawan dua anggota. Nampaknya akan coba melakukan satu sompuan gaming kali ini. Karena ada tupai coba dimainkan sama seorang Maal. Maalnya sudah mulai bergerak. Datang dia ke sisi atas. Coba dicari terlebih dahulu. Bahkan Joelnya juga sudah mulai bersiap bersama dengan GZ di sana. Pian mengalami masalah yang sangat besar. Tembakan demi tembakan bakal terbuka. Turun satu player di sana. Coba disambut juga dengan tembakan. Tapi dijepol dari arah belakang. Tidak sadar Joel. Langsung menutup. 6-3 teman-teman. Bang, ini 7-3 bang, 7-3 bang, 7-3. Wah, ini pasti bakal jadi bagus banget nih 7-3 nih. Dan kalau kita lihat, nampaknya kawan-kawan dari arah Dominator emang sudah memimpin. Tapi guys, Sepele juga sebenarnya punya banyak strategi, aku yakin, yang masih mereka tahan. Jadi aku harap mereka keluarkan, karena kalau enggak ini bakal jadi resiko cukup besar untuk Sepele. Jadi mereka akan set di game yang pertama. Ya, let's go. Bangkitkan semangat kawan-kawan di Sepele. Dan kita akan melihat lagi Maal hampir saya tertumbangkan di sisi kanan. Masih bisa masuk, sedangkan di kiri pegang sama seorang pelaku. Pelaku langsung memberikan tembakan yang cukup liar di sana. Masuk karena seorang GZ. Ternyata dari seorang Pian. Bertukar di tangan seorang Maal. Kesley berhasil memberikan satu karena seorang Maal kali ini. Pertukaran satu karena satu. Kami masih bisa dilakukan staking untuk berdua-dua. Tiga penggawa menghilang dari arah Sepele, menyisakan seorang Kesley kali ini. Tarik arah belakang, mundur dulu, diputerin. Ending coba dilakukan, tembakan masuk arah seorang Kesley. Caranya benar-benar sekarat. Apakah masih bisa melakukan medkit kali ini? Karena kalau kita lihat dua penggawa dari Dominator masih bisa untuk melakukan satu tupai gaming dengan menunggu di sisi atas. Masuk lagi dua-duanya. Udah mulai kelihatan, tembakan coba dibuka. Belum membuka tembakan dengan cukup maksimal kali ini. Lihat di tunggu habis-habisan. Itu bergerak. Satu bertempur dia di arah dalam dan cukup sempit. Ditutup dengan adanya Pigo. 7-3 terjadi. Dominator unggul. 1. Kasa. Gokil. Waduh, 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 ini dia kawan-kawan. Bagaimana kalau kita melihat ternyata Dominator masih unggul 1-0. Dan tadi juga